Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, kita berlanjut lagi. Ini kita di istana. Nanti kita akan foto-foto aja di sini. Dikasih waktu cuma 10 menit. Setelah itu kita ke Menara Kembar Petronas. Jadi sebenarnya tadi malam kita udah ke Petronas. Iya, tapi saya bagus, bagusnya suasana malam. Iya, nggak ngomong, nggak ikut grup kita sih. Nggak, kagak ngebel. Mana tahu kontaknya ini temennya Pak Arvin kan, harusnya Pak Arvin tuh. Oh iya. Oh, Pak Arvin kan aja, kan udah duluan nggak kemarin. Jadi ini istananya teman-teman. Istana Negara. Oh, ini kalau Indonesia ini istana presiden tuh ya. Istana di dalamnya ada presidennya. Ini bendera penandanya yang mana ya? Bendera penanda kalau ada rajanya berarti yang bendera itu. Yang tengah. Oh, yang tengah. Oh, begitu kayaknya. Di situ ada penanda katanya kalau benderanya warna kuning nggak full, nggak naik ke atas, berarti nggak ada raja di dalam. Tapi kalau full ke atas berarti ada gitu teman-teman. Kata pemandunya begitu tadi. Jadi di dalamnya, di pintunya ada askar Melayu ya. Itu yang naik kuda itu dua, kanan kiri, yang jaga pintu gerbang. Oke, kita mau berfoto dulu. Ini rombongan kami ya. Rombongan dari kampus saya teman-teman. Oke. Kita foto dulu. Oke. Emang banyak yang berkunjung juga di sini ya. Ini rombongan wisatawan juga. Oh, di depan sana teman-teman ya. Itu istananya di situ. Dan itu banyak bendera, itu bendera-bendera negeri-negeri di Malaysia ya. Ada 14 ya. 1 2 3 1 ya, 14. 14 bendera. Ini berarti raja di dalam atau enggak nih kira-kira? Bendera warna kuning yang di tengah enggak ada tuh. Berarti enggak ada mungkin ya. Karena katanya kalau ada benderanya naik sampai di atas, full di atas sana. Bendera kuning. Kita deketin ininya dulu, askarnya ya. Bisa diajak ngobrol enggak tuh askar tuh? Atau mereka hanya diam saja gitu kan? Jadi askarnya itu yang menjaga ada 4 berarti ya, askar Melayunya. Yang 2 naik kuda, yang 2 berdiri aja. Ini pintu gerbangnya besar sekali ya. Oh, ini kalau mau masuk berarti ini turun ya, turun ke bawah gitu, sap. Baru bisa masuk ke dalam. Harus standby ya, harus siap sedia. Ini kudanya gagah sekali. Ini kira-kira diajak ngobrol bisa nggak sih? Mukanya serius semua teman-teman. Saya takut saya. Mungkin harus begitu ya, karena memang mereka sedang bertugas. Jadi harus serius menjaga keamanan. Oke, suasananya seperti ini ya, Istana Negara. Sekelilingnya teman-teman. Saya masih penasaran serius, bisa diajak ngomong nggak ya? Nggak deh. Saya takut. Karena sepertinya memang sedang bertugas ya, harus ini, harus fokus. Coba kita kesini sebentar untuk sisi sebelahnya ya. Karena lebih banyak yang di sini. Apa menariknya sebelah sini? Oh, lebih senyum yang sini diajak foto mereka ini. Senyum dia.
Ramah kali senyumnya tuh. Senyumnya manis banget. Yang sebelah sana tadi serius banget, teman-teman. Mereka seharian harus seperti ini ya, luar biasa. Paling istirahat untuk ibadah aja ya, sholat. Wah, ini juga serius ini. Ini kudanya, wow, gagah sekali sih kudanya. Ngomong-ngomong, mereka nggak bisa diajak ngobrol dia. Kayaknya serius ya. Dia nggak mau ngobrol pakai isyarat. Iya, gitu ya, pakai isyarat. Gak. Karena memang dan, udah ininya ya, udah SOP-nya seperti itu. Jadi mereka seharian hanya berjaga, berdiam seperti ini. Paling ramah nih mas ya. Senyum. Lainnya serius. Tegang saya melihatnya. Wah, di sana pada lagi ngerekam, teman-teman. Oke, sepertinya untuk eksplornya cukup. Kita lihat sekelilingnya. Dan ini mulai panas. Oke, teman-teman ya. Saya kira bisa masuk ke dalam. Tapi nggak mungkin sih ya, orang istana. Oke, baiklah. Saya mau datengin teman-teman saya lagi. Oh, ini rombongan dari India sepertinya. Jadi beda rombongan lagi nih. Nah, ini orang-orang India, teman-teman. Keluarga India gitu. Siap, bikin video kita ya. Ini kalau ini rombongan bule-bule. Kita nggak foto di depan sono no, pintu gerbang. Ya. Bagus itu. Sama yang berikutnya di bawah ya. Pintu gerbangnya besar besar dan mewah gitu ngelihatnya, karena warnanya hitam sama kuning, perpaduan yang cakep. Iya. Di sini nih, balik. Ayo, minta tolong yuk. Bang, minta tolong bang, bikin video bang. Oke teman-teman, ini saya ngepasin 8 menit aja ya. Sebentar ya, sebentar. 12 detik lagi kawan-kawan. Iya, Paisan. Sebentar. Oke, segitu aja teman-teman. Ini pas 8 menit dan saya tutup video untuk destinasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.